Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mendapatkan uang di aplikasi NanoFest. Sebelum lanjut, di sini saya akan sedikit memberikan informasi tentang aplikasi NanoFest ya teman-teman. Nah, aplikasi NanoFest ini adalah aplikasi investasi aset kripto serta saham luar negeri. Salah satu kelebihan dari aplikasi NanoFest ini, kita bisa melakukan investasi dengan minimal 5.000 saja, teman-teman. Tidak sampai di situ, di aplikasi NanoFest juga ada banyak bonus uang yang bisa kita dapatkan, teman-teman. Termasuk di bagian beranda di sini sudah kelihatan ya, ada yang namanya tugas Nano Referral Program. Jadi di tugas Nano Referral Program ini, di mana ada bonus uang yang bisa kita dapatkan ketika kita berhasil mengajak teman ataupun mengundang teman. Untuk bonus yang didapatkan itu lumayan besar teman-teman. Untuk satu teman saja, di sini kita bisa mendapatkan hingga ya Rp55.000. So, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan bonus tersebut? Kemudian apa saja sih syarat dan ketentuannya supaya kita bisa mendapatkan bonus tersebut? Buat kalian yang belum tahu, kalian tinggal simak aja videonya sampai habis. Di sini saya sudah membuka aplikasi NanoFest-nya dan ini tampilan beranda ya teman-teman. Kemudian ada keterangan total portofolio di bagian aset kripto yang mana di sini jumlahnya hingga 4.350.000-an ya teman-teman. Dan semua ini murni ya teman-teman. Ini adalah bonus dari hasil referral. Karena di aplikasi NanoFest itu saya hanya melakukan top up satu kali saja, itu pun di awal pendaftaran. Dan selanjutnya sampai sekarang kemungkinan udah 1 tahun ya. Itu saldo yang ada di aplikasi NanoFest itu murni dari hasil bonus referral. Oke, di sini kita klik aja bagian tugas Nano Referral Programnya. Di bagian paling atas ada keterangan dapatkan NBT senilai Rp55.000 untukmu dan temanmu. Berarti bonusnya itu imbang teman-teman, baik untuk kita ataupun untuk teman kita. Kemudian bagian bawah di sini ada keterangan kode referral. Kemudian kita geser lagi atau scroll lagi ke bawah, itu ada cara mendapatkan hadiahnya. Pertama, bagikan kode referral ke temanmu. Kemudian teman daftar dengan kode kamu. Kemudian teman selesaikan KYC. Di mana proses KYC ini tergantung ya teman-teman, ada yang cepat, ada juga yang lama. Kalau sudah berhasil, di sini akan mendapatkan bonus sebesar Rp5.000, baik yang diundang ataupun yang mengundang. Kemudian kalau seandainya teman tersebut melakukan top up, itu kita dapat 5.000, ini baik yang diundang ataupun yang mengundang. Kemudian kalau seandainya hasil top up-nya itu dilakukan transaksi ya, beli, nah ini juga akan mendapatkan bonus lagi sebesar 5.000, baik yang diundang ataupun yang mengundang. Kemudian ini yang paling besar, kalau seandainya teman yang kita undang melakukan transaksi hingga Rp500.000 teman-teman, itu kita akan mendapatkan bonus Rp40.000, baik yang diundang ataupun yang mengundang. Nah, untuk tugas ini sampai akhir bulan Januari, tapi tenang aja teman-teman, biasanya itu untuk event mengundang teman selalu diperpanjang seperti di event-event sebelumnya. Karena untuk event yang 55.000 ini kalau nggak salah dimulai dari bulan September teman-teman, September, November, Desember, sekarang Januari, jadi terus diperpanjang. Oke, di sini kita bisa lihat riwayat referralnya ya teman-teman. Kita klik bagian icon jam di pojok atas. Dan di sini ada keterangan referral history, ringkasan referral. Di bagian sebelah sini ya ada total referral, yang dimana ini total keseluruhan teman yang berhasil kita undang. Kalau untuk akun saya ada 3.090 teman. Kemudian hadiah diklaim, ini totalnya ada Rp8.403.250. Kemudian di sini ada potensi hadiah, yang dimana untuk potensi hadiahnya ini Rp149.203.500. Kenapa ini jumlahnya berbeda? Untuk bagian yang potensi hadiah,
ini dikalikan ini teman-teman. Jadi kan satu teman itu tadi bonusnya 55. Nah, 55.000 dikali dari total referralnya itu jumlahnya menjadi 149.203.500 rupiah. Ini kalau seandainya ya, kalau seandainya dari 3.090 yang sudah saya undang itu berhasil transaksi sampai 500.000 rupiah, atau istilah katanya tugasnya itu sampai full. Nah, berarti saya mendapatkan bonus yang 149 juta rupiah ini, teman-teman. Karena memang terkadang yang diundang itu hanya melakukan mungkin KYC saja, ya kan, atau hanya sekedar top up saja, ataupun ada juga yang sampai 500 ribu ya transaksi, atau bonus yang 40 ribunya gitu. Jadi macam-macam ya. Hadiah yang didapatkan itu ya ini, yang murni sudah didapatkan ataupun sudah diklaim ataupun sudah diambil, yaitu sebesar 8.400.000-an kurang lebihnya. Nah, jadi untuk bagian ringkasan referral ini itu tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman untuk jumlah-jumlahnya. Kemudian di bagian bawah di sini ada referral saya, ini yang berlangsung, yang dimana posisinya ini ada yang sudah KYC ya, kemudian ini hanya sekedar memasukkan referral saja namun tidak melakukan proses KYC, yang dimana berarti belum mendapatkan hadiahnya atau hadiahnya belum bisa diklaim. Kemudian ini juga sama ya teman-teman. Nah, itu tadi bahwasanya untuk jumlah yang segini itu belum tentu semuanya itu bisa mendapatkan hadiah teman-teman. Karena di sini syarat untuk mendapatkan hadiah minimal itu harus KYC terlebih dahulu. Kemudian kalau di bagian icon selesai ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman diklaim semuanya. Kalau di bagian selesai ini berarti yang dimana teman sudah berhasil sampai melakukan transaksi 500.000 rupiah. Kita bisa klik bagian lihat detail. Nah, ini ya teman-teman, KYC 5.000, kemudian top up 5.000, kemudian transaksi 5.000, nah transaksinya sampai 500.000 baru kita mendapatkan 40.000 rupiah. Tapi bonus ini bisa kok teman-teman ditaikkan atau kita naikkan bonusnya, karena ada beberapa atau sekarang itu bonusnya udah beda teman-teman. Yang tadinya 5.000 itu bisa lebih. Oke, ntar saya cari ya. Ini bonus yang masih 5.000-an teman-teman. Nah, ini tuh bagian sini. Nah, bisa kalian lihat ini bonusnya 7.500, 7.500, 7.500 dan terakhir 60. Padahal di keterangan cara mendapatkan hadiah itu tidak ada bonus yang sampai tadi ya 7.500 itu tidak ada teman-teman. Jadi untuk di bagian cara mendapatkan hadiah di sini hanya 5.000 saja. Tapi bonus yang 5.000 ini bisa kita taikkan menjadi 7.500 dan yang 40.000 rupiah ini bisa kita taikkan menjadi 60.000 rupiah. Untuk caranya sudah saya bahas di video sebelumnya teman-teman, atau kalian bisa klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi ya. Untuk link videonya itu saya sediakan. Nah, kemudian dari pertama saya daftar di akun NanoFest hingga sekarang berapa sih total hadiah yang sudah saya dapatkan ya. Kita bisa klik ikon kado di bagian tengah. Nah, di sini ada keterangan NBT klaim. Ada 101 ya 1811 NBT atau token yang dimana sudah berhasil saya klaim. Bonus token NBT ini ya dari event, kalau nggak salah ya event mengundang teman tapi dapat bonus NBT ya teman-teman. Itu saya sudah berhasil mendapatkan 100.100 lah 811. Kalau untuk saldo diterima di sini ada keterangan 17.314.000. Ini hasil referral juga teman-teman. Tapi di saat kalau nggak salah tahun 2021 ya, yang dimana bonus untuk mengundang tempatnya itu bukan NBT melainkan uang 15.000 rupiah. Jadi sebelum-belumnya waktu awal-awal itu satu teman yang berhasil KYC saja tanpa melakukan top up ataupun transaksi ya teman-teman. Satu undang teman kemudian melakukan KYC kita dapat 15.000. Nah, ini bonusnya ada di bagian ini teman-teman. Dan ini juga ditambah dengan bonus yang lainnya, maksudnya semacam kayak bonus di event
nano race di bulan kemarin, kemudian trading kompetisi serta stake NBT ini juga masuknya di bagian sini teman-teman ya. Ini adalah jumlah rewards dalam rupiah yang kamu sudah dapatkan dari aktivitasmu dalam menyelesaikan proses KYC dan mengajak teman ke nano race. Nah, itu tadi saya bilang bahwasanya pertama-tama itu bonus yang didapatkan dari mengundang teman itu saldo Rp15.000. Kalau sekarang itu besar Rp55.000, namun itu berupa token ya. Kemudian juga sistem atau pembagian hadiahnya itu diproses tidak langsung semuanya ya teman-teman. Dan sekian saja tutorial dari saya tentang bagaimana cara mendapatkan uang di aplikasi NanoFest. Mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.